Ani Ngegame. Video kali ini guys, ternyata di Sakura sudah ada wahana baru lagi guys. Ini loh teman-teman, water flying board. Nah, kita bisa cobain ini di pantai guys. Gimana ya keseruannya untuk mencoba wahana terbaru yang ada di pantai guys? Langsung aja yuk, kalau gitu kita mulai gamenya. Yuhu, Sakura ini udah ganti baju nih guys. Kali ini lebih santai ya teman-teman. Soalnya mau ke pantai guys. Makanya pakai topi. Terus juga pakai agak terbuka ya teman-teman ya. Karena mungkin Sakura ini bakalan berjemur kali guys. Karena guys di sana itu ada wahana baru teman-teman. Namanya sih kalau nggak salah water flying board guys. Jadi bisa terbang-terbang gitu loh teman-teman. Dan kita tuh ya bisa dibawa sama orangnya guys. Jadi mungkin nggak sendirian kali nanti teman-teman nyobainnya. Kita bakalan pakai water flying board itu sama petugasnya guys. Tapi Sakura ini mau parkir di mana ya? Oh, di sana di bawah dong Sakura ini. Aduh, dia mau jalan pintas aja, guys. Ya udah deh kalau gitu sama aja sih udah sampai. Lihat, guys, ada yang buat pesta tapi enggak ada Sakura nih. Hei kalian, kok kalian enggak ngajak aku sih? Emangnya kamu enggak tahu Sakura nih kalau Norika ulang tahun? Ya, aku baru tahu sekarang. Norika happy birthday ya. Gak apa-apa Sakura nih, semua orang yang ada di sini juga lagi merayakan hari ulang tahun aku. Makanya aku kasih gratis mereka semua untuk cobain wahana water flying board. Oh gitu weh, asik-asik. Aku juga mau dong Norika. Pokoknya happy birthday ya buat kamu, you're the best. Iya, kamu bawa kado Madoka? Iya dong, aku bawa kado. Kamu gak bawa kado Sakura nih? Nanti nyusul aja deh, aku bakal traktir Norika. Norika kamu mau kan makan bareng aku nanti? Boleh-boleh Sakura nih. Yaudah Sakura nih, have fun ya. Cobain wahana baru yang ada di sini. Oke deh. Wah wow, guys, ternyata ya acara di pantai ini adalah acara ulang tahunnya Norika nih guys. Pantas aja kita bisa cobain wahana baru. Ini siapa ya guys? Oh ini Mayu Una yang lagi mau buang sampah teman-teman. Lihat tuh, semua pada bergembira. Ada yang nari-nari. Wah, ada yang lagi santai-santai. Loh, ini kenapa dia di dalam kayak gini? Eh udah, kamu kenapa ngubur badan kamu di pasir ini? Ya gak apa-apa, namanya juga di pantai yang main di pasir. Ya ampun guys, tapi gak kayak setengah badan gitu juga kali sambil nelfon loh. Nah yang bener tuh kayak gini guys, kalau mau main pasir-pasiran. Nah kayaknya sih ini Mikanabashi sama siapa ya? Sama Nanase deh guys. Atau ini bukan Nanase tapi Ryoto. Menurut kalian ini siapa ya guys? Coba kita lihat ya guys ya. Loh kok gak bisa di... Oh Ryoto bener guys. Oh mereka mungkin lagi mau main pasir guys berdua. Yaudah aku gak mau ganggu deh. Ryoto, kamu lanjut aja sama Mikanabashi. Ya udah Sakura nih, ya udah. Aku mau tanya dong, kamu tahu nggak wahana flying board itu yang di atas air itu? Oh, ada di sana tuh yang lagi pada ngumpul-ngumpul. Oh, oke, deh, makasih. Mana ya, guys ya? Oh, di sini, guys. Pantesan mereka pada antri. Tuh lihat tuh, tuh ada namanya, guys, wisata flying board. Nah, ini dia teman-teman, water flying board-nya, guys. Kira-kira antriannya berapa orang ya? 1 2 3 4 5 6. Sakura nih, kamu juga mau naik ya? Iya, tapi antriannya panjang banget. Yaudah kamu di antrian aku aja. Ah, makasih ya. Iya, sama-sama. Tapi coba-coba kita tanya dulu. Mas, mau nanya dong, bisa langsung naik apa enggak? Antri dulu, Mbak, antri. Yaudah deh kalau gitu. Ryuji, kayaknya aku antri aja dia di belakangnya. Maki nggak apa-apa kok. Ya udah deh kalau gitu. Hei Sakura nih, kamu datang juga? Iya. By the way, kamu tahu ya kalau Norika ulang tahun hari ini ya Maki? Tahu lah, makanya aku mau cobain water flying boardnya. Itu lo tuh petugasnya keren banget kan yang pakai helm itu. Oh itu ya. Wah, seperti dia ganteng banget ya. Iya, nanti kita bakalan dibawa sama petugasnya itu Sakura nih untuk terbang ke atas langit melalui air. Oh gitu, jadi airnya kayak terbang-terbang gitu. Iya, karena kan pakai alatnya. Yaudah, kamu antri aja ya. Nanti kamu gak kebagian. Iya deh, aku antri deh. Antrian selanjutnya. Nah gitu dong Mbak, antri. Iya, antri. Mas, ini mahal gak sih? Sebenarnya gak perlu bayar sih, ini gratis kok. Ini udah disediain sama Norika karena Norika birthday. Oh gitu, yaudah deh aku mau. Wah keren. Loh, kok Sakuroni? Iya Sakurani, emang aku yang ditugasin sama Norika buat jadi petugas water flying board ini. Soalnya harus orang khusus loh. Oh gitu, keren banget kamu. Mana coba alatnya? Ini nih, lihat nih. Wih, lihat tuh, ya kan? Aku bisa terbang-terbang di atas air ini. Oh, jadi dengan alat yang kamu pakai di
bawah kaki itu ya Sakuroni. Iya, jadi tuh ya dengan alat ini aku bisa terbang ke atas nih. Kamu mau nggak? Aku bawa naik ke atas. Mau dong, justru kan aku kesini pengen cobain. Yaudah, kalau gitu siap-siap ya, aku bakalan gendong kamu. Oke deh, gimana caranya? Ya kayak gini caranya, lihat ya. Wah, asik banget. Iya dong, gimana kamu suka nggak? Suka banget. Ya ampun, keren banget ya alatnya Sakuroni. Untung aja aku digendongnya sama kamu. Ya iya dong, soalnya cuma aku doang yang bisa punya alat seperti ini. Oh gitu, pantes. Kirain aku semua orang ya. Belum tentu Sakuroni. Yaudah kalau gitu, kamu mau aku ajak kemana? Mau ke menara yang ada di atas sana? Oke deh, tapi kayaknya gak bisa jauh-jauh deh Sakuroni. Soalnya ini ada baterainya, nanti kalau habis kita bakalan nyebur ke dalam lautan. Oh alah gitu tuh. Yaudah kalau gitu aku udah selesai deh, biar gantian sama yang lain. Yaudah ya, gantiannya Sakuroni ya. Gitu dong. Iyalah, yang penting aku udah nyobain. Makasih ya Sakuroni, sama-sama. Ayo selanjutnya siapa lagi? Ayo Aoi. Ah, sekarang naik nih. Iya dong, ayo naik. Wih, Sakuroni asik banget. Iya, tadi Sakuroni udah cobain. Gimana, suka gak naik ini? Suka banget. Ternyata seru juga ya. Ini bisa sampai atas ke sih? Bisa. Kamu mau sampai mana nih? Tapi gak boleh jauh-jauh ya Aoi, cuma di sini-sini aja. Oke deh, keren banget sih alatnya. Untung aja kamu bisa gunain Sakuroni. Iya, soalnya aku latihan dulu Aoi. Oh gitu, iya. Oke, sudah cukup ya semuanya. Terima kasih. Ya guys, udah selesai. Lihat teman-teman, keren banget ya water flying boardnya Sakuroni ya guys ya. Tapi pasti kalian penasaran deh guys, gimana caranya buat water flying board ini seperti Sakuroni guys, supaya bisa ngajakin teman-temannya Sakuroni untuk keliling-keliling di atas air ini. Caranya gampang banget guys, ini dia tutorialnya. Caranya Sakuroni bisa punya water flying board guys. Lihat itu. Sakuroni hebat banget kamu. Iya Sakuroni, terima kasih. Oh ternyata kayak gitu guys. Coba kalau Sakuroni yang terbang, dia terbang gak? Wah terbang juga guys ternyata. Seru kan teman-teman? Kalian cobain deh guys, supaya bisa bawa orang-orang yang ada di Sakura untuk terbang-terbang di laut guys, dengan alat flying board yang seperti Sakuroni pakai ini ya teman-teman. So kalau gitu guys, buat kalian yang mau datang ke arena pantai ini, soalnya kan di sini ada beberapa pasir yang dibuat seperti salju-salju ini nih guys. Nah kalian bisa gunain aja ID-nya 20164969932031 ya guys ya. Itu dia ID props-nya. So kalau gitu teman-teman, sampai di sini aja video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dan jangan lupa di like seperti biasa, serta subscribe channel aku. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa guys. Bye-bye.